kita lihat hasil belanjaan pagi ini ya. Ada timun plus tomat, timun buat lalap sama tomat buat lalap, gorengan banyak nih, goreng tahu bunting, ketela, goreng pisang sama goreng molen. Terus ini ayam tadi udah dipotong-potong di tukang potong. Terus ada bumbu gulai ayam, terus ada santan gulai ayam, terus ada rokok. Ini buat dijual kembali nih. Rokok buat dijual kembali. Tuh. Kayak telurnya tuh udah dimasukin di dalam. Kita cek kulkas apakah kosong. Hari ini masih bisa minum ya. Besok udah puasa, udah nggak bisa minum lagi kecuali sahur sama buka puasa. Buat yang menjalankan ya. Jangan salfok sama dagangannya yang masih berantakan ya. Maklum, baru pulang dari pasar, kita mau lanjut masak. Yang liatin warung kalau ada yang belanja nanti suami. Tuh masih berantakan. Teh dandang ini ada 75 teh celup plus dapat gelas, harganya 16.000, hanya ada di warung ya. Ada duku masih tersisa, dikit lagi.